Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Soimin, soimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rasa sehat kepada kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita sampai hari ini bisa melaksanakan ibadah puasa yang telah dianjurkan, yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di akhir zaman. Rasulullah yang telah mengajarkan kepada kita puasa. Rasulullah yang mengajarkan kepada kita semua tentang proses kehidupan kita ini yang kita jalankan di atas muka bumi ini. Sehingga semua kita umat Islam bisa berjalan dalam tuntunan agama Islam itu sendiri. Soimin, soimat, rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita selalu salah. 11 bulan yang lalu, tentu kita penuh dengan amarah. 11 bulan yang lalu, kita tentu penuh kesalahan dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itulah, lewat kesempatan ini, lewat puasa, kita ingin melakukan riyadah wa ruhaniyah. Tazkiyatun nafas, kita sucikan jiwa kita ini. Supaya kita, hamba-hamba Allah ini, supaya bisa kembali kepada kesuciannya. Dalam proses kehidupan manusia yang penuh amarah, dalam proses kehidupan manusia yang selalu salah, maka seorang ulama besar, Ibnu As-Sailah, dalam kitab Al-Hikam, dia mengatakan, kaifa yasrukul kalbu suwarul akwan muntabi'atu fil mir'ah. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar dunia terlukis dalam cerminnya. Am kaifa yarhulu ilallah wa huwa mukabalum bishahawati. Bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau ia masih terbelenggu oleh syahwatnya. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min yadabati ghafalatihi. Bagaimana hati akan antusias menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bila ia belum suci dari janabah kelalaiannya. Am kaifa yarju ayyab hamadaka ilal asrar wa huwa lam yatab min hafawatih. Bagaimana hati mampu memahami kedalaman misteri gaib padahal ia belum bertaubat dari kesalahannya. 11 bulan yang lalu tentu kita punya kesalahan. Maka untuk itu Allah memanggil kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita lakukan adalah untuk mensucikan diri kita. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan 11 bulan yang lalu kita sucikan semua supaya kita manusia akan kembali kepada fitrahnya yang suci. Soimin dan soimat yang berbahagia. Kebahagiaan terindah bagi kita hari ini adalah ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang dan damai dalam keadaan sehat walafiat. Betapa banyak, berapa banyak saudara-saudara kita tidak bisa lagi melaksanakan ibadah puasa. 1 tahun yang lalu masih kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Tetapi di bulan Ramadan ini, banyak sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita dan tidak bisa lagi melaksanakan ibadah puasa. Berapa banyak orang-orang yang ingin sekali melaksanakan ibadah puasa,
tetapi masih juga banyak yang belum bisa melakukan itu. Bersyukurlah kita hari ini, kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan apa yang kita miliki, dengan sekuat tenaga, dengan menjaga kualitas iman kita, kita jaga kualitas ibadah puasa kita. Suaimin dan suaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingat berapa banyak ibadah yang kita lakukan. Semuanya adalah untuk kita. Suaimin dan suaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Semua ibadah, perlakuan yang dilakukan oleh manusia adalah untuknya. Tingkah laku yang dilakukan oleh manusia adalah untuknya. Tetapi ingat, ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah untukku, kata Allah. Dan insya Allah, Allah yang akan membalasnya. Berbahagialah suaimin dan suaimat, puasa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah. Maka untuk itu, mari kita jaga kualitas ibadah kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan keimanannya yang kuat dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan segala dosa kita di masa yang lalu. Suaimin dan suaimat yang berbahagia, mari kita kuatkan diri kita, kita jaga kualitas keimanan kita. Semoga puasa kita menjadi yang terbaik di bulan Ramadan ini. Wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.